تفضل مذكورة. اقرأي من قول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي Bil Quran Aida. Penampilan Aida bagaimana kali lu? Iya, alhamdulillah. Kalau sebelumnya matanya ya sayang ya. Quran surah apa dan ayat berapa yang tadi dibacakan sayang? Quran surah Al-Baqarah ayat 73 sampai 74. Macan tutul di pinggir kali, betul sekali. Wah, alhamdulillah. Sekali silakan. Aida, summa, ada apa di sini? Summa. Idgham mim. Mim? Gunna. Gunna. Fayakhruju minhu al-ma. Itu mad apa di sini? Mad, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, betul sekali. Luar biasa. Bagaimana sih bacaan yang tadi dibacakan oleh Aida? Ketika dia membaca danan mad, memberikan haknya mad dan haknya hamzah, kali ini Aida memang luar biasa, mantap. Alhamdulillah, mantap katanya Aida hari ini. Terima kasih sekali Jaber. Abi, ada yang menanyakan dulu? Di sini ada perintah idribu, apa? Idribu apa ya? Ya, nanya ke Yazid, Yazid gak bisa Indonesianya. Apa? Ingat gak? Memukul. Memukul, ya. Itu aja. Jadi ceritanya itu ada orang, ada seorang terbunuh. Tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Datang ke Nabi Musa alaihissalam. Langsung diperintahkan agar menyembelih sapi. Dan mengambil sebagian dari daging sapi itu. Dipukulkan kepada yang terbunuh. Mayat tersebut. Ya, langsung dia bangkit. Menceritakan kotalan ni fulan, aku telah dibunuh oleh si fulan. Setelah itu mati lagi. Terima kasih Abi. Aida mantap. Ya, mantap kembali dari Abi Amir Fasofan. Alhamdulillah. Terima kasih dengan juri. Mudah-mudahan nilainya kali ini bagus banget ya, dapat pinnya ya. Ucapkan salam kalau begitu nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aida, beruntung untuk Aida dan dapat serta kita yang kedua.